Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lati bana bantunya kawan. Kau bagai baca salam. Ya eh. Namanya pamatang selarun tuan. Nanti yang sakit ya. Nah, tak mitu dewan yang lawan kopi selantar dulu ha. Tak ada pia. Macam mana lah. Kok kopinya, Wan? Ding-ding, mau kasih banyak, Pi. Iya, Wan. Kiro-kiro sana kata pilih yang disuruh kau nak ya? Bapak itu lu nanti karena aduan susan juga ke? Nggak eh. Yolah jauh pangan nama yang sebantaku. Jelah nampak stiker KPU tak tempe di situ eh. Oh itu. Yo kapatan sanjo orang tu mandata mawat. Awak harus menentukan pilihan dari kini kopi ya? Nggak bisa sama milih sedo. Suara wakku baguno untuk kamu konyo. Sebagai masyarakat, kita kok harus memilih sikap ya. Karena awak punya hak untuk memilih. Nangkai lo rasanya untuk negariku. Baat tu yoan. Dape suara awakku membawa perubahan kanan elo andanya. Deupi iyo cie nyuan. Pemimpin nan taguh pendirian nyu nan adil arif jo bijaksana. Ndak bitu nyuan teh. Ha, itu bananya pia. Sa cio ba ayam, sa danjang ba basi, sa iyo sa kato. Duduk samo rendah, tagak samo tinggi. Kok kumuah indak balunau, kok janiah indak bakuman. Hati nang kaluh di masa lampau, la janiah di tempo bana. Kok dapik kayo sama man itu, pia? Kayo itu, mak? Itu, mak. Deh, jangan bangan-angan deh, pak, pak. Wakil rakyat, gubernur, atau bupati. Madu yang peduli jawab, pak. Lingkungan hidup iwako ndak jadi tujuan utama de orang tu do pak. Karena ada pak. Ndak ada nilai-nilai transaksi nak nampak de orang-orang kadang tu do pak. Waang ndak bisa berpikir sereman itu do yang. Itu tiangnya di waang yang. Waang harus mufakai jati waang. Untuk memilih pemimpin nan elok rasanya untuk negariku. Kunun rasanya membawa yang buruk. Yo ijan dipilih. Yo, sistem kaderisasi politik tu bana nak jaleh pak. Jadi awak ko memilih untuk dapat bantuan. Alah, jan baharok-harok leh pak. Banyak di luar sinan dan baharok ke pemimpin, tapi akhirnya ba tetap kecewa. Karena figur pemimpin yang tak sesuai jo karajonyo. Akhirnya ba bermunculanlah orang-orang kayo dari kalangan pejabat-pejabat tu. Kalau sama kita coli ya salamu aku, pak.
lai paham wa ang apo nan pamimpin tu sebenarnya yang nyo bitu hayang kok kabal lai bajanjang aka kok kanaiak jalan ba pintu kok pandai ba main aka nan goib dalam itu nan makasuiknya bana yang pamimpin nan cadiak tu pastinya punya pandangan nan lebih maju dan jannya pamimpin nan bisa membawa masyarakatnya ke arah nan lebih elok kok dapatkan nan serupa itu nan ka kita cari yang untung kok lai pak kok indah kemungkinan tak buruknya tambah parah yang tak jadi ke nagariku sia nang kan salah anda pak deh yuang ya waang lai mengaku pemuda milenial sekolah lai tinggi-tinggi tapi pemikiran jo paradigma waang masih juo primitif deh bade itu ke siapa Yuang, dalam hidupku ada yang harus wak dapatkan, ada yang harus wak tunaikan. Itulah namanya hak je kewajiban. Kewajiban kita kini ko untuk membangun negari nan lebih maju. Jika rasanya kita alam bisa babuik banyak jo tangan wak surang ko, kita dukung orang lain untuk babuik perubahan. Kita sokongnya dari belakang. Caranya ba'a, kita manfaatkanlah yang namanya hak tadi. Hak suara kita untuk memilih pemimpin. Nangkai luk rasanya untuk negari kita ko. Iyo pak, iyo. Tentu wak harus berpikir pula kamu ko pak. Ba'a kalau suatu saat suara wak ko disio-siokan. Nan seharusnya suara wak ko bermanfaat. Malah jadi bumerang untuk nagariku. Indak menurut apa harus dipikirkan tu. Nyebitu pak eh. Daripada wak salah langkah, rancak nak usah sama sekali le pak. Mangko dari itu kita harus arif jo bijak dalam menggunakan suaraku. Tujuan awak memanfaatkan suaraku bukan semata-mata untuk menapik bantuan. Iku adalah wujud dari kewajiban kita sebagai masyarakat. Jika satu saat suara kita disalahgunakan, kepercayaan kita lah dihancurkan. Itulah tanggungjawab pemimpin dan kita pilih jutanullah. Batu kecik apa waang tu yuang? Ama apa ini waang? Jusado masyarakat ko berhak dan wajib untuk memilih. Kita sadonyo punya tanggung jawab karena wariko. Kita sebagai masyarakat, andaknya yuang. Pandangan jauh sama di layangan, kok pandangan ampiang sama di tukian. Nan elok sama kita pakai, nan buruk sama kita tinggalkan. Kita pilih rasanya manang ka elok, wak caliak bibit bobotnya. Nan dak elok rasanya, jangan dipilih. Mangko de itu, bapak idah lah saro kita tadi. Le masuk ayam dan tuyang. Bakece orang kini. Berpikir secara rasional jo realistis. Olah tu. Kita mencari pemimpin ko. Nah satitik sekampung kok mau kuah sama panjang menimbangnya sama bare. Nalurui menurut alua dan batu menurut adat. Tahu nyo jo lur kelo banang nan tahu jo lubuk nang batu tahu jo ginjo dalam gue kok dapet nasarupo itu kita cari pemimpin tu yang